Oke okay guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat tutorial gimana caranya membuat garis tepi di Microsoft Word. Nah, yang tentunya ini akan membantu kalian untuk mengetik di Word. Di sini aku pakai Microsoft word 2010. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini aku mau buat uh, ngasih tahu gimana caranya untuk membuat garis tepi yang ini. Nah, jadi caranya itu kalian klik file yang ada di sebelah kiri atas yang ini file lalu kalian pilih option lalu kalian pilih ad advanced lalu kalian cari terus kalian pilih yang ini show text boundaries karena di sini aku udah checklist, aku nonaktifkan dulu lalu klik oke okay. nah jadi ini uh, garis tepinya udah hilang tidak ulang lagi membuatnya, klik file, lalu pilih option, terus pilih advance, lalu pilih show text boundaries. Yang ini, baru kalian klik, 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 klik oke. Okay. Nah, maka uh, garis tepinya sudah muncul seperti ini. Nah, jadi ini bisa kalian buat di caranya sama di Microsoft Word 2010 ataupun 2013. Dan di 2007 juga sama. Nah tentunya dengan adanya garis tepi ini bisa membantu kalian untuk uh, tahu lurusan untuk mengetik. Jadi uh, ketikan kalian itu nanti bisa jadi rapi. Kalian paham di mana uh, garis tepinya gitu. Oke okay guys segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat uh, buat kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.